Pemirsa, masih dari Jawa Timur, angin puting beliung terekam kamera warga di Bangkalan Madura. Meski hanya berlangsung beberapa menit, kencangnya angin sempat membuat warga panik. Amukan angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola Desa Sendang Dejeh, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, terekam kamera ponsel warga. Angin yang terus berputar-putar dan diiringi tiupan kencang sempat membuat warga, termasuk sejumlah anggota TNI dan Polri yang kebetulan ada di lokasi. Suara azan dan takbir pun terdengar bersaut-sautan saat warga melihat debu dan pasir berterbangan. Bahkan sebuah tenda yang didirikan untuk menggelar acara Maulud Nabi Muhammad pada malam harinya porak-poranda tertiup angin. Akibat bencana ini, lokasi penyelenggaraan Maulud Nabi pun terpaksa dipindah ke kediaman kepala desa setempat. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun banyak kerusakan yang ditimbulkan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.